Masa sepanjang tahun 1961 sampai 1969 adalah awal dari hadirnya kekuasaan Indonesia atas Papua. Kekerasan dalam era ini memiliki dua tujuan, yaitu operasi infiltrasi dengan tujuan untuk menggagalkan kehadiran negara Papua yang telah dideklarasikan oleh Komite Nasional Papua. Tujuan kedua adalah untuk mengkonsolidasikan dukungan terhadap Indonesia menjelang PPRA 1969. Sasaran kekerasan pada era ini lebih banyak ditujukan untuk mengintimidasi kelompok-kelompok elit Papua di perkotaan. Sebab di era ini adalah perlawanan terhadap Indonesia secara politik terbuka mulai di perkotaan dan secara bersenjata juga mulai muncul di pedalaman. Perlawanan-perlawanan sepanjang tahun 1964 sampai 1969 kemudian disebut oleh militer Indonesia sebagai Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Gelombang kedua adalah kekerasan yang ditujukan untuk mempertahankan kehadiran Indonesia di Papua. Kekerasan gelombang kedua ini berlangsung dari tahun 1970 sampai 1977. Kekerasan ini ditujukan untuk mematikan semua bentuk perlawanan terhadap hasil PPRA sekaligus untuk menyiapkan keamanan bagi kehadiran PT Freeport Indonesia di Papua. Dalam gelombang kedua ini, kekerasan juga ditujukan untuk memastikan kemenangan Golkar dalam pemilu tahun 1971 dan 1977 serta memastikan jalannya birokrasi pemerintahan. Era gelombang ketiga lebih dikenal sebagai era daerah operasi militer atau DOM. Kekhasan kekerasan dalam era DOM ini adalah kekerasan menjalar ke kampung-kampung dengan alasan membasmi OPM dan menjaga keberlangsungan pembangunan. Dalam era DOM inilah terjadi banyak peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM, baik dalam bentuk pengungsian besar-besaran ke PNG maupun pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan orang. Selama era DOM ini dilancarkan, operasi militer dalam skala kecil di hampir semua wilayah Papua. Namun, wilayah yang paling banyak terjadi kekerasan adalah di daerah seputar areal tambang PT Freeport Indonesia. Pada era ini pula lah terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang mengkritik jalannya pemerintahan di Papua. Ditangkap dan dibunuhnya Arnold CAP terjadi dalam gelombang ini. Seluruh gelombang kekerasan dalam operasi militer itulah yang disebut oleh Robin Osborne sebagai Perang Rahasia Indonesia di Papua. Perang rahasia yang lebih dikenal publik Indonesia sebagai DOM itu berakhir ketika reformasi politik terjadi pada 1998. Pencabutan DOM diumumkan oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto pada Agustus 1998. Meskipun DOM dicabut, ternyata kekerasan tidak berhenti di Papua.